kalau itu perumpamaannya begini, seperti membangun rumah tetapi menghancurkan seluruh kota. Membangun rumah tapi menghancurkan seluruh kota, membiarkan rakyat susah, menderita, kelaparan, kehausan di dalam rumahnya masing-masing, dan memberi celah dan peluang bagi bangsa-bangsa asing, rakyat-rakyat asing untuk meraih upah, untuk mengambil gaji dari hasil kekayaan alam Indonesia. Ya itu sama aja seperti pemerintah ini menyengsarakan rakyat dan